Seiring kembalinya ke panggung hiburan, rumah tangga pesinetron Sahrul Gunawan dikabarkan tengah bermasalah. Hal ini langsung dibantah pria berusia 38 tahun itu. Ditemui usai mengisi acara kemarin, pria yang akrab disapa Alul ini mengungkapkan jika selama menjalani rumah tangganya memang selalu ada masalah. Tapi hal itu bukanlah persoalan besar yang mengancam keharmonisan hubungannya dengan sang istri. Lantas apa yang menyebabkan munculnya kabar tak sedap seiring comebacknya ia ke dunia yang telah membesarkan namanya itu? Enggak sih, alhamdulillah masih baik-baik saja. Kalaupun ada kerikil-kerikil, ya itu yang harus kita lewati gitu kan. Akhirnya kerikilnya nyetir sendiri, ya, baik-baik lagi, biasalah gitu. Kalau lagi sibuk banget, weekend kadang suka kepotong, nah itu yang suka bikin masalah gitu kan. Tapi ketika dijelaskan bahwa ini untuk apa? Bisnis misalnya atau untuk hal yang positif lainnya, alhamdulillah ngerti. Enggak lah, janganlah, kasihan anak-anak. Enggak sih sebetulnya, ada juga waktu itu teman-teman yang pada saat aku di apartemen sendiri gitu kan, terus istri di rumah mertua, terus loh kok bisa sih gitu kan, interviewnya di apartemen, terus Mas Arul, boleh gak kita bikin candid aja seolah-olah deh? Pokoknya kita create Mas Arulnya cerai segala macam, gak mau ah. Itu jadi doa, itu jangan sembarangan. Jadi buat aku sih kalau hal-hal pribadi seperti hal rumah tangga dan lain-lain itu, jujur aja buat aku itu jadi prioritas ya.